Alhamdulillah, kali ini kita pergi ke tempat di mana saya sentiasa berada, di mana saya merujuk buku-buku yang menjadi kesukaan saya. Misalnya di bahagian ini ialah buku yang berhubung kait dengan sosiologi, yang ini ada berhubung kait dengan soal agama, dan di sini ada buku yang berhubung kait dengan persoalan yang berhubung kait dengan soal fiqah, dan ini adalah buku-buku yang berhubung kait dengan ensiklopedia, sirah dan sebagainya. Dan library saya ini adalah mengandungi hampir 1000 buku ya. Di sini satu, dan di sebelah sana satu, dan hampir dekat dapur itu adalah satu lagi library saya. Dan buku-buku ini yang saya beli sejak mula saya terlibat dengan akademik, iaitu semasa belajar di universiti peringkat ijazah pertama sehinggalah peringkat ijazah terakhir, iaitu PhD, dan akhirnya bekerja sebagai pensyarah di UiTM.